Hai guys, ketemu lagi di channel Bos L Indonesia. Karena hidup butuh variasi. Saat ini saya sedang ada di Jogja dan kali ini saya akan menginap di Rivisa Hotel. Rivisa Hotel adalah hotel budget ya guys ya. Tepatnya terletak di Jalan Manggis nomor 7 Dabak Condong Catur Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta guys. Ikuti terus perjalanan saya. Jalan Manggis ini bukan jalan raya utama yang besar ya guys. Jadi kalau tidak hafal daerah sini, lebih baik menggunakan Google Map atau Waze ya. Ini sudah dekat guys. Ini dia tampak sebelah kanan Rivisa Hotel. Ada terlihat beberapa mobil yang parkir ya guys. Ini sepertinya saya kehabisan tempat parkir. Oke, kita parkir dulu. Nanti biar pihak hotel atau valet parkingnya yang membenahi tempat parkir mobil saya ya. Kita masuk guys. Ini penampakannya, yang tampak depan ada patung selamat datang ya guys ya. Kita masuk check in dulu. Disambut ramah oleh mas resepsionisnya. Ini penampakan dalamnya guys. Ruangan resepsionis tidak terlalu besar. Oke. Selesai check in guys. Dan saya diberi kamar nomor 228 guys. Sesuai petunjuk mas resepsionis, kita naik tangga guys. Sepertinya ini tidak ada lift ya, karena hanya ada dua lantai juga di hotel ini. Saya memesan ruangan yang no smoking guys, tetapi di sini bau rokok. Ternyata di sini adalah smoking area guys. Persis dekat tangga masuk ke lantai 2 adalah smoking area ya. Agak disayangkan karena bau rokoknya ini agak masuk ke lorong ini guys. Oke, kita cari kamar nomor 228. Ah, ini dia. Kamar nomor 2 sebelah kanan ini guys. Kita masukkan kunci. Kuncinya masih biasa, bukan berupa kartu ya. Ini pasti pintu kamar mandi. Lantainya keramik. Ada sebuah kaca cermin cukup besar. Di depannya ini lemari untuk menggantung baju guys. Di bawahnya untuk tas atau koper. Dan ini tempat tidurnya guys, twin bed. Saya memang memesan twin bed ya guys. Di tengahnya ada sebuah nakas di antara dua bednya. Di belakangnya ini warna hijau guys, dengan ada sebuah lukisan guys. Cukup menarik lukisannya.
kayak sebuah kapal ini ya. Di depan ada sebuah meja yang menempel di dinding dengan sebuah kursi. Disediakan dua botol plastik air mineral dengan dua gelas ya guys. Sebuah televisi layar datar dengan channel Calvision. Oke guys, kita lihat pemandangan apa yang nampak dari jendela kamar. Oh, ini adalah genteng tetangga hotel ini ya guys ya. Tidak ada pemandangan yang cukup menarik berarti ya guys ya. Oke, kita lihat kamar mandinya guys. Dengan pintu sliding di kamar mandi ini. Keramiknya seperti ini guys, motifnya ya, tutul-tutul biru putih gitu ya guys ya. Sebuah toilet duduk, sebuah wastafel guys, tapi tidak ada kaca di depannya ya. Dua buah handuk. Nah, ini showernya ya guys. Air dingin, air panas mengalir dengan baik. Sampo cair dan sabun cair jadi satu ya guys. Oke guys, ini saya mau istirahat sebentar. Nanti sore saya akan cari makan di luar ya guys. Kita akan lihat daerah hotel ini ada apa saja. Hari sudah mulai malam ya guys. Ini tempat smoking area tadi. Dari sini tampak depan hotel lewat kaca ya guys. Oke, kita keluar hotel guys. Kita coba cari makan guys sekitar hotel ini. Di depan hotel tidak terlalu ramai ya guys, karena memang bukan jalan besar. Di tempat ini ada beberapa tempat makan ya guys. Tetapi paling banyak di sini adalah laundry guys. Mulai baju, sepatu, tas dan sebagainya guys. Sepertinya tempat ini banyak tempat kos-kosan ya guys. Oke guys, saya makan di tempat Pak Jedi, bakmi Jowo Pak Jedi guys. Saya perhatikan ada foto-foto artis dan beberapa public figure yang ada di tempat ini guys. Cukup menarik tempat ini makannya. Setelah kenyang, saya kembali ke hotel dan tidur guys. Puas beristirahat malam, pagi pun tiba guys. Dan tidak menunggu terlalu siang, saya harus meninggalkan hotel ini guys. Saya check out dari hotel ini. Kita kembalikan kuncinya guys. Dan begitu guys, review singkat saya di hotel ini, Hotel Rivisa. Secara umum ya rata-rata ya guys ya. Tidak terlalu istimewa, tetapi juga tidak terlalu buruk lah. Cukup oke guys, karena hotel budget, jadi harga cukup terjangkau guys. Jadi tidak bikin kantong bolong ya. Silahkan guys, bagi yang mungkin tertarik menginap di tempat ini, mungkin tempat ini bisa menjadikan pilihan jika Anda sedang berlibur atau pergi ke Yogyakarta. Oke, tetap semangat, tetap luar biasa, tetap kreatif.
jangan lupa subscribe channel Boss L Indonesia ini, karena masih ada banyak video-video lain tentang review tempat, review hotel, tempat makan, ataupun video-video lain yang menghibur, guys. See you!